tangannya sebesar mana, kehebatannya sehebat mana, pengetahuannya sebanyak mana, seluas mana, kudratnya, kuasanya itu ada limit kah tidak. So, kalau itu telah kita pelajari, kita mulai mengenali. Bila kita mengenali Allah ini, yang kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang maha mengasihani, saya tahu kata Allah ini memang dia kasihan kat kita. Dia buat alam kepada kita, dia katakan, Huwallazi khalaqal arda zalula, pamshu fi manakibihi, wakulu min rizqi. Dialah yang telah menjadikan bumi ini kepada kamu zalulan, dalam keadaan dia senang kamu pakai dia. Dia taat, zalul, dia menjadi makhluk yang sentiasa on your service. Tenang dia. Famshu fi manakibi. Berjalanlah kamu pada lorong-lorong, pada jalan-jalannya, pada dadanya. Wa kulu min rizqi. Ditabur ke rezeki kepada kita, makan rezeki yang ada. Ini dialah yang telah memberikan kepada kita kemanusiaan manusia. Insaniyatul insan. Perasaan indah, cantik, seronok, sedap. Perasaan bahagia. Perasaan puas. Beri anggota yang cukup begini. Bagi rupa zahir yang mahaulaulaku. Banyak mana insan dunia ini pun diberikan rupa masing-masingnya yang tidak boleh ada persamaan dengan orang lain. Kalau ada sikit-sikit sahaja yang exactly tak ada. Belain, suara belainan, rupa belainan, karakter belainan, semua belainan. Indah sungguh manusia. Rezeki yang belainan. Sedap-sedap, yang kesemuanya sedap tapi tak tahu nak beza. Sedap durian macam mana, sedap cempedak macam mana, sedap-sedap cencaluk macam mana, sedap petai. Tapi kesemua sedap. Es krim pun sedap. Tapi sedap-sedap begini, sedap apakah yang kita tahu? Melainkan kesedapan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia katakan, walakum fiha ma tashtahi anfusakum, walakum fiha ma tadda'un. Akhirat nanti kamu akan dapat apa sahaja yang kamu inginkan. Dunia ini yang kamu tak mungkin tak dapat, mungkin ada akhirat. Di akhirat ada apa sahaja yang kamu meminta, memohon, semua dapat. Ini telah Allah berikan sedikit daripadanya dalam alam dunia ini. Sebab itulah dengan nikmat yang begini besar, dengan anugerah-anugerah yang kalau nak hitung banyaknya anugerah Allah Ta'ala ini kepada kita, Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung, nak bilang, nak kira nikmat Allah Ta'ala ini kepada kamu, kamu tak boleh hitung. Banyak sangat. Kesihatan banyak sangat. Kadang-kadang sahaja sakit. Kalau kamu tak sakit, kan kamu takabur. Kamu jadi angkuh. Dalam sakit-sakit pun angkuh lagi. Okey. Untuk itulah sepatutnya insan ini menjadi makhluk yang bersyukur. Syukur nikmat. Dan kesyukuran inilah yang kita ajak, yang kita mengajak pada saat ini. Dengan cara menunaikan kewajipan kepada Allah. Dengan salat, dengan sembahyang yang penuh khusyuk. Tekun, tunai sembahyang. Sempurna menunaikan sembahyang. Bukan sempurna waktu sahaja, 5 waktu. Sempurna rukunnya. 13, cukup 13. Sempurna dengan syarat sah sembahyang. 6 syarat sah sembahyang. 6 kesemua sempurna. Bacaan sembahyang. Bacaan sempurna. Rukuk sembahyang daripada
takbir sembahyang, takbir yang sempurna, qiyam yang sempurna, berdiri tegak, jangan goyang-goyang, rukuk bagi betul-betul, mengambil contoh yang betul, sujud yang betul. Akhirnya dalam kesemua bacaan-bacaan kita, kalau kesemuanya sudah betul, maka maknanya kita mulai mendekati dengan makna kekhusyukan dalam sembahyang. Kalau anggota sudah mulai khusyuk, mulai tunduk, kita masuk pula kepada khusyuk hati, tunduk hati, patuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati perasaan sudah wujud, dengan adanya kepahaman begini sudah wujud perasaan ingin menunaikan salat, maka tunduk yang ketiganya iradah kita, kehendak kita pun ditundukkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam sembahyang sahaja kita taatkan kepada iradah Allah, tapi di luar sembahyang, habis sembahyang, terus kita tundukkan kehendak kita sesuai selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah, untuk sampai kepada tahap ini, maka perlulah kita mengetahui lagi apa makna solat, apa tujuan solat, motif solat ini apa, apa makna gerak-gerik dalam sembahyang ini, apa makna bacaan-bacaan dalam sembahyang ini, apa ada esens dalam at-tahiyyatul mubarakatul salawat, apa guna sembahyang ini kita sampai yang kita asyhadu an la ilaha illallah, mengapa angkat ini, kesemua terkandung dalam makna pengertian-pengertian yang sebenar pada salah, yang tuan-tuan puan-puan boleh ikuti lagi selepas pita ini dengan pengertian-pengertian yang lebih terperinci dalam pada pengertian. Itulah terkandungnya makna kepahaman kita yang sebenar kepada kekhusyukan dalam menunaikan sembahyang. Semoga kita akan berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Semoga pengertian yang sementara ini membuka hati kita, keinginan kita, minat kita untuk menunaikan salah, untuk minat menunaikan salah dengan lebih tekun, lebih sabar dan lebih memberi arti dalam hidup kita. Sekian dahulu untuk kali ini. Kepada Allah kita pohonkan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.